jatuh, ungkapkan isi hati dan beri aku kuasa yang datang mengisi hidupku. Kuakui tubuhku melulai, sumpahku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Randy Tempa. Liputan langsung dari mana ini? Liputan langsung nih. Hai, hai semuanya, apa kabar? Hai, subreaker kita semuanya yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, yang pasti ya dimanapun kalian berada nih. Ya, hari ini kita back to Idol lagi. Oke, setuju? Setuju dong. Ya. Kita masih di Indonesian Idol. Kali ini siapa yang bakal kita reaksiin? Langsung 4 sekaligus. Ini ada Paul, ada Nabila, ada Salma, dan terakhir ada Roni. Roni. Kali ini mereka nyanyiin lagu medley, lagu-lagu lama hits pada masanya. Ada lagunya T5, kau dan juga hanya memuji. Hey. Temanya party semua ya. Bener. Yang beat-beatnya tuh yang up semua ya, lagu-lagu tema minggu ini ya. Gimana nih, langsung aja yuk kita tontonin. Yes, top 4 Indonesian Idol season 12, Roni, Paul, Salma dan juga Nabila. Kau dan hanya memuji. Tapi sebelum itu, buat kalian semuanya, kalian akan jadi lebih top lagi kalau kalian subscribe channel ini, ya. Yeah. Yes, langsung aja ya, top 4 Indonesian Idol. Top 4 Indonesian Idol, hanya memuji kau. Dari awal langsung pecah suara. Pecah suaranya, itu dia. Aku suka banget pas siluetnya itu. Ya. Dan gila, pas begitu cahaya keluar, aura mereka tuh memancar semua satu-satu tuh. Sumpah, keren banget. Dengerin ini, semua pada teriak. Yang aku salvok tuh memang pecah suaranya, gak ada yang melenceng sama sekali. Semuanya ngunci semua dia. Suaranya. Yes. Di sini saat ku sampai rindu, ragu dan malu hantuiku. Tiada kata terucap tanpamu, kesenangan tak malu-malu. Roni nyanyinya masih yang smooth, masih yang apa ya, kayak biasa aja gitu. Ya kan? Ya. Masih belum keluar yang gimana gitu, masih lurus-lurus aja. Di sini saat ku sapa dirimu. Masih lurus-lurus kan? Belum diane-anehin kan nyanyinya? Harusnya kan senyuman manis walau sesaat. Aslinya di situ kan dia. Walas, gimana tadi ya? Sesaat. Dia ngambil atas tadi. Nah, improve-nya mulai ya keluar ya. Yang refnya diambil sama Nabila. Nice. Ya. Yeah.
Lagu ini dibikin koreo mereka berempat, kayak nostalgia gak sih ke era-era zaman itu yang emang grup yang 2000-an banyak ya? Ya kan waktu itu ya. Iya kan? Kayaknya 2000-an apa 90-an ke akhir. Akhir 90 deh kalau ya, mungkin itu lah ya. Suka banget aku sama karakter vokal mereka ini. Suara mereka ini kontras ya. Setiap orang nih beda-beda. Iya. Iya kan? Roni kan yang agak-agak serak-serak, terus si Paul tuh suka. Iya. Suka aku suaranya. Itu nyanyi kayak selengean tapi enak ya. Mahal gitu suaranya. Iya. Gila. Tadi ada riff and run dari Nabila. Yes, benar. Tapi jujur ya, ini kita tuh hampir gak kedengeran suara penyanyinya karena riuh penontonnya parah. Itu penontonnya histeris. Tapi bagus sih, aku suka kalau penonton kayak gitu. Yang nyanyi tuh jadi makin semangat. Ah, itu dia. Ada ini gak sih tadi? Harmonisasi gak sih? Kuakui. Kayaknya ada harmonisasi tadi sedikit ya? Aku gak begitu jelas harmonisasinya. Iya, masih ini banget tau. Untuk dan ini perkata aja nih bisa ketahuan suaranya nih. Ah, benar banget. Kita sambil merem aja tahu siapa yang nyanyi ini. Aku suka tadi Paul yang itu ya, ada falset sama chest voice-nya. Dia sweet-sweet gitu. Iya kan ada pecahnya tadi. Iya. Iya kan? Benar. Harmoninya iya. Ada apa namanya? Itulah. Kayaknya tadi backing yang ngambil. Iya. Wow. Terus endingnya tadi yang pada tarik. Iya. Keren sih. Aku bilangin apa ya? Ini aku enggak tahu ini opening atau tengah atau apa, enggak ngerti sih ya segmennya. Tapi ini enggak tahu, kayak ngelihat mereka tampil tuh riuh banget penontonnya. Kayak nyambut banget keempat-empatnya ini dan auranya mereka sih tambah tumpe-tumpe sih kalau aku bilang auranya. Gila sih. Itu dia. Tadi aku bilang di awal kan, begitu mereka siluet, tapi cahaya langsung nyorot mereka. Nah itu aura-aura mereka tuh keluar. Apalagi tambah riuh-riuh penonton yang bikin semakin gitu ya kan. Best ini banget. Aku sampai keingetan nih, saking panasnya mereka nyanyi itu enak banget. Selalu buat gue. Pake tadi lagu kan. Dari kata terucap tuh, ungkapkan isi hati kau, beri aku kuasa serta mengisi hidupku. Itu awalnya tuh aku suka banget sih, pecah suara di awalnya tuh, harmoni di awal tuh. Ya,
lagu-lagunya apa coba? Mereka ini kan istilahnya kayak lagu, bukan lagu utama mereka gitu, tapi mereka pikirin untuk sesuatu hal yang jeder gitu. Enggak asal-asal nyanyi doang gitu kan. Iya, betul. Hah, ini best deh. Nah, kita lanjut lagi nih dengan lagu-lagu best Indonesian Idol yang lainnya. Atau lagu-lagu yang lain juga boleh, bukan Indonesian Idol juga boleh kita reaksiin ya. Yes. Jadi buat kalian semuanya, subrek channel ini, komen di bawah video apa yang pengen kita reaksiin. Share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.